Makanya yang ada adik tu yang galak-galak cu kami berselur-selur baju bubung. Dia tengah-tengah ada bubung. Biar sampai mati. Oh, berarti itu hanyut. Ini yang nombokah malamnya supaya tu lama kalau supaya mati dengan cu ya. Maka ini menyolai lako tanya. Nah lako suami kita kadang-kadang itu melawan bak mak. Tanya yang tukang cam. Bek lawan mak. Bek lawan ayah. Gaya lako buku tangga. Nah mak kah? Nyokah masalah mak tu. Mak ron. Nyokah masalah mak-mak sesama mak ayo. Nyokah masalah pintu cukup kali dapat ayo. Tengok lawan mak. Tengok teman luar kah? Maka tengok apa nama? Nyek-nyek lah tu. Dan lagu adanya baik berhakka kepada suami mereka, kepada ibu dan ayah mereka. Nyoban. Iman akan berdiri di ubun-ubun apabila seorang hamba mati wajah yang kemungkinan besar tak membawa iman. Yaitu ketika seseorang, minta maaf kutuah bahan lemujud. Di ketika seseorang sedang berzina. Seseorang yang sedang melakukan perbuatan keji ini. Bak wajah yang dicabut nyawa. Oh subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Na'udzubillahi min dzalik, ya Allah. Ini puji buat yang zalim, yang buat yang hina, ya Allah, daripada kamu dan keluarga dan keturunan kamu. Munyutungungnya, dicabut nyawa. Habis, meninggal. Tak membawa iman kita ketika itu. Sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, ibu bapa, adik kakak, abang, para undangan, gure-gure lon tuan ban bandum, tengku-tengku, abu, abi, abun, abah, ustaz dan ustazah yang lon tuan muliakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji itu milik bagi Allah. Pada malam yang mulianya Allah masih memberikan kesempatan kepada gedanyo sehingga gedanyo kadapat hadir berkumpul di komplek dayah yang penuh barakahnyo. Tujuan gedanyo ibu bapa hanalain pertama sekali untuk mencari dan mengharapkan keridhaan dan kasih sayang Allah. Seterusnya tajak dengar pengumuman tentang sayembara anak-anak gedanyo yang kapadik malam ulekot dan juga tajak dengar dakwah. Kemudian salawat dan salam hana tua dan hana bosan-bosan getanya melakia dan memohon kepada Allah agar selawat dan salam getanya selalu Allah limpah syurahkan, selalu Allah sampaikan kepada ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Seiring dengan itu doa restu getanya bersama kepada para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin atau ulama mutaakhirin, juga ulama-ulama yang mu'tabar yang mantong nasiro dua di atas permukaan bumi Allahnya. Yang mulia, mudah-mudahan juga beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, almarhum Abu Gedenyo beserta keluarga yang sangat luntuan muliakan. Kemudian yang luntuan muliakan Abi sebagai pimpinan beserta dengan keluarga besar beliau yang sangat tuan muliakan. Kemudian juga kepada dewan-dewan guru yang nadidayah gedenyonyo yang sangat ulun tuan muliakan, dan kepada Tengku Imam sebagai pimpinan hukum yang nadigampung gedenyonyo beserta dengan jajaran hukumnya. Dan tuan laki mengah bapak hana mungkin tak sebutkan satu persatu mengingat wade hana memungkinkan. Tapi tanpa mengurangi rasa kemuliaan daripada luntuan sedikit pun yang sangat luntuan muliakan. Bapak Kesyik selaku pimpinan adat beserta dengan jajaran adat yang nadigampung gedenyonyo yang sangat luntuan hormati. Ketua pemuda segenap dengan pemuda dan pemudinya yang sangat luntuan hormati. Dan juga kepada ketua panitia pelaksana beserta anggota yang luntuan hormati. Dan seterusnya pada gure-gure luntuan yang kehadir malamnya. Tengku-tengku, abu, abi, abun, abah, walid, ustaz dan ustazah yang sangat-sangat luntuan muliakan. Dan kepada seluruh kaum muslimin, ibu bapa, adik kakak, abang, para undangan yang kehadir malamnya yang sangat luntuan hormati. Teristimewa
kepada adik-adik lontuan, santriwan dan santriwati generasi penerus bangsa dan agama di masa yang akan datang yang sangat ulun tuan sayangi. Terima kasih kepada Adinda Tengku moderator acara yang kaguhui ulun tuan duk dong di ke bapa ibu hana trip musiat duk menyampaikan ceramah agama. Insyaallah ti adik akan ulun tuan sampaikan ubina almi yang saahnya Allah pusinggah ba ulun tuan. Ibu bapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadinya seperti biasanya segolong ulun tuan melanjutkan pembicaraan lebih jio lebih dile ulun tuan melake meah patna kesilapan dan kejanggalan dalam penyampaian ulun tuan ini untuk kadang silap lidah ulun tuan, out loss control ucapan ulun tuan, gasa kadang narik ulun tuan, jid kesakit hati kadang tu wate bapa ibu dengung, dupeh perasaan kadang tu wate kakak abang dengung. Jauh-jauh sebelum hal itu terjadi melalui mikrofonnya, lebih dile ulun tuan melake meah pekai ibu bapa pemeah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, nyo malam nyo tanya ibu bapa sedikit ingin ulun tuan perkenalkan diri. Nan ulun tuan Ismail. Kon Ismail Hamka. Amin. Jadi malamnya Ismail Hamka. Aleh ulun salah ja, aleh panitia salah hui. Ismail Hamka itu kakak leting ulun tuan. Beliau berada di Mulabuh, di Mulabuh. Juga beliau itu seorang pendai, pendai kondang. Amunan. Jadi ulun kon Ismail Hamka. Ismail pucit, Ismail Darsa, Darussalam, Labuhan Haji Aceh Selatan. Jadi kemudian yang kedua yang kele, anyo malamnyo tanyo dakwah ibu bapa ulun tuan ban Bandung ngon bahasa Aceh Aceh Selatan je. Angkalau hanjut tawo. Sebab ulun bahasa urang ronino munyo dakwah hanaga je. Sebab tidak terbiasa. Oleh karena demikian, anyo malamnyo ibu bapa dakwah malamnyo bahasa Aceh Aceh Selatan. Apabila nanti ada satu istilah atau sebahagian istilah yang lun sampaikan malam nyo ino, yang mungkin barangkali ibu bapa hanamu pom munyona hal yang lagi nyonte pomu-pomu-pomu ju paksa-paksa ju bumu pom mangak bagah selesai buat danyo malam nyo. Kemudian yang keput, anyo malam nyo danyo ibu bapa lun tuan ban Bandung ulang-ulang kaji mentong. Sebab pakon bertatap muka secara langsung danyo lagi malam nyo ibu bapa belum pernah. Ini kali pertama, boleh jadi dan tak tertutup kemungkinan ini kali terakhir untuk kita bertemu. Mungkin barangkali nah sebahagian daripada ibu, abang, kakak, adik yang mekalon-kalon lun bak YouTube, nah kadang waknyo kalon lun bak TikTok yang pui-pui lia waknyo, aleh tulang entuk yang dile pernah lun tuan sampaikan, tulang balik malamnyo, anggap mantonglah nyo untuk sebagai ulang kaji, terutama bagi pribadi lun tuan sendiri, yang kedua bagi ibu bapa abang kakak yang kehadir kuno. Konjit lagi kan? Bak kumpulain yang kamu puik bak TikTok nyan hantam lun kalon, yang bak YouTube yang hantam lun nonton. Kon hana mungkin tu lun nonton lun. Lun nonton lun yang lun nonton nyan kenyan lun. Kurang etis, tidak indah rasanya. Maka malamnya ibu bapa ulang-ulang kaji mentong tanyo. Mudah-mudahan ada manfaat jid ke ilime untuk meniti hari yang lebih baik di masa yang akan datang, apalagi Ramadan menanti kita di depan ini nanti. Abang bapa ibu dan mandum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalah ya hanya dah mulai leju sebab malamnya ibu bapa tanyo hana trip na pembahagian trofi itu untuk anak-anak gedenyo hanya poi tengah 12 mulai bagi trofi itu. Dan lun laki mengah ba adik-adik lun tuan yang mendapatkan juara ataupun yang tidak, mungkin nanti hana lun prehli awaknyo untuk bagi hadiah. Nah, sebab lun payah wa ulabuhan haji malamnyo, sebab malam singoh najad dua ulun tuan dia di Alubili. Jadi doa daripada orang nyonte supaya lun selamat jak selamat bakwo. Agaknya yang laki mu'ah adik bukan hana tim lun tuk bagi untuk wate guhu untuk lun tukang juk hadiah, tapi keadaan lun pingin trip ino, tapi keadaan yang memaksa kita berpisah cepat. Agaknya dahlah ya, hanya kata mulai ju, nyok kata mulai yang hana ik dengar untuk jejak wo.
bagah awak nyowo, bagah lewo lu. Ulang kaji tanya bi ibu bapa. Sekarang pada malam ini itu kita masih berada di dalam nuansa bulan Syakban. Bulan yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Rajaba syahrullah wa Syakbana syahri wa Ramadhana syahru ummati. Rajab nyan bulan ulun geukeun li Allah. Kemudian Rajab Syakban Rajab nyan bulan ulu bulan Allah. Syakban nyan bulan ulun geukeun li Rasulullah dan Ramadhan nyan bulan untuk umat ulun. Jadinya kita sekarang berada di bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diakui oleh Nabi sendiri. Jadi apa kelebihan bulan Syakban itu sebenarnya? Apa kelebihan menurut kakak ibu? Dalam bulan Syakban nyona istilah bakanyo nisfu Syakban, pertengahan bulan Syakban. Di malam nisfu Syakban nyo ibu bapak dan Bandung fadilah dipilih Allah ke umat Nabi Muhammad nyo lebih. Bahkan setelah malam Lailatul Qadar, malam yang paling mulia setelah malam Lailatul Qadar yaitu malam nisfu Syakban. Maka dia dianjurkan waktunya sembahyang tasbih, baca Yasin, beramal, karena pada malam nisfu Syakban yang buku kita diganti oleh Allah dari Syakban nisfu Syakban yang telah lewat sampai kepada nisfu Syakban yang dile getok bukunya geganti buku baru. Ada je catatan pertama yang ditulis oleh malaikat di malam nisfu Syakban, itulah amalan yang baik, yaitu amalan tanya kepada Allah, yaitu taat tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menang. Jadi bak malam nisfu Syakban ya ibu bapak warahmatullahi Bandung, Allah mengampuni paling banyak dosa umat Nabi Muhammad. Bak malam nisfu Syakban yo paling le Allah dupa ampun umat Nabi Muhammad yang tim lagi ampun. Paling banyak. Namun, walau demikian, perlu kita tahu dan kita sadari, ada beberapa golongan manusia yang tidak diberi ampun di malam nisfu Syakban yang kakak abang dan tuan dari Bandung, walaupun mereka berbuih liurnya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tanya malamnya tak tergolong kepada bagian daripada bagian yang hendak diampun di syabak malam nisfu Syakban yang ilun kan biasa jiu hijak tu doi tak do butuh hijak tu butuh hijak kena sadar bakal biasa lagi ya. Dah ya, yang pertama ni mak bagah ni terutama Ramadan. Yang pertama, orang yang tidak diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu khati'ur rahim, orang yang suka memutuskan tali silaturahmi. Abang ngon adik hana temudut, tetangga ngon tetangga tamu paki-paki, kemudian ngon hanamu pugahaba lebih daripada 3 hari, maka orang yang model lagi nyo kata abang tuan ban Bandung tak mendapat ampunan di malam nisfu Syakban itu sendiri. Maka dengan demikian nyo ibu bapa, karena yang menyambut Ramadan ke depan, mari kita galang tali silaturahmi, mempererat tali silaturahmi gitunya. Kamu get yang mengkanyu hada get akhirnya, dah ya. Apalagi nyo ibu bapa tuan Bandung, beberapa hari yang telah lewat, 15 hari atau 16, 17, 18 hari yang telah lewat, kita baru selesai melaksanakan pesta demokrasi. Pemilihan tanya kali. Kemudian anggota DPR, DPRK kali kita pilih, DPRA, DPD, bahkan presiden kita untuk memimpin kita sudah kita pilih. Nyangka selesai. Namun walau demikian abang Lutuan Bandung, nyangka ibu ini, pertama, walaupun pemilihan pesta demokrasi itu sudah selesai, namun pertanggungjawaban kita sebagai hamba Allah belum selesai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nyepule ingat, nyepat mentol lenda Allah belum sampaikan. Kewajiban dan tukang putuh. Benar. Jadi tanyo kakak ibu, persiapkan diri kita ketika kembali kepada Allah nanti untuk mempertanggungjawabkan atribut tanyo yang kata cok peng-peng calik nangkanyo. Ingat kalian, malaikat sedang menanti kedatangan kalian. Abang-abang lindungan Bandung, berapa banyak calik tanyo saudara-saudara tanyo yang mumang dengan sebab ulah tanyo peng kacok jihan kacok. Kan? Peng kacok jihan kacok. Mumang, mabuk selai. Ketahu-tahu ke jina. Tanya dong.
yang mengkhianati saudara kita, pada intinya ibu bapak kon urang lain ternyata kita sendiri. Hanya pertanggung jawab, ya? Tanggung jawab. Jadi sehari sebelum acara pemilihan itu, serba 35 punoh. Mayang blo jilbab blo baji. Nya mungkin na kadang sebahagian malam nyongon awak nyojak tu nongon jilbab cale. Pakailah, pakai, pakai. Selagi kalian mampu memakainya, pakai. Tapi ingat, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Setelah kematian nanti, apa akan kita pertanggungjawabkan perbuatan kita yang telah kita lakukan? Ingat. Ingat. Ilon tungku, hai ilon pertanggungjawab, tengok tungku, kiban cara tungku. Supaya baik dan mutangkut singa di akhirat dengan awak-awaknya kiban tunggu. Nah, solusi satu. Kiban, pulang balik kan jale. Kabeh tunggu kiban. Soyu kabeh. Nyolake bahaya balak roko ni. Nyoyahi, nyoyahi. Diopeng dan 300 ribu. Untuk apa? Saya ingin kembalikan uang saudara saya yang telah saya zalimi. Lah. Ikan dah utuh pergi kebun. Ikan 7 juta semua aja. Ya apa? Sebab kan, ya kalau ibu-ibunya jujur. Yang biasa mupalonya tanya apa bapa? Ibu-ibunya menyebut jopeng, nyawa mati, coba dong tengoknya sebab peng, lu masih ibu, biu. Gek, nyampi ke sop. Ita nyawa agama. So yang juk, tak hamuk juk. Masalah cop urusan 20. Berapa orang yang sudah kita ambil? Ameh ibu bapa gambar Bandung. Kadang di kampung tanyonyo, kadang ke putu Big Bang lecalek untuk memperoleh 100 suara dikeluarkan 20 juta untuk nak 100 suara. Tapi ketika penghitungan suara yang dapat cuma tiblah nu, dua belah nu, mahan mabuk je le. Nah salah ke lepak salam patar pergi kakak polo. Pintu saya berjauh yang memilih le. Kau ingin berat-berat. Engkau dengan diri kakak itu dalam mandiri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah? Ayah? Orang yang memutuskan dari silaturahmi, ini karena dikabirkan ini. Ini pemilihan kali. Makanya abang-abang yang tim sukses yang tak menang, yang kalian pilih, yang kalian dambah-dambahkan, yang kalian perjuangkan selamanya, hanasa pilih mungkin di kampung. Baik mencungam-cungam sabi tanyo. Baik kamu pergi-pergi sabi tanyo. Sebab pekon malam nisfu Syaban, Ramadan yang akan menanti kita, tak mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena demikian kakak, tambung tali silaturahmi. Minta maaf sama kita. Terutamanya tanya yang inang-inang boleh. Tanya yang kamu kahwin. Desa yang paling leh tanya kakak dengan suami kita sendiri. Bila kita seorang anak, dosa yang paling banyak kita itu dengan orang tua kita sendiri. Minta maaf. Pekon, Ramadan bulan rahmah dan bulan maghfirah akan datang kepada kita sebagai tamu istimewa yang Allah hadiahkan untuk umat Nabi Muhammad ini. Lakemlah. Nyoto bahagian daripada kakak-kakak lentuan malam nyoto. Lakemlah kakak. Bukan dan buka air awalnya kau. Nah kebahagiaan tanya malamnya kakak yang kau pisah tempat dua bulan oleh kau. Wah tepat hati. Baju hubungmu awal ya wah. Ini malamnya beli. Nanti pakat ayah ini sedang ini. Nanti uang ini nanti. Ini ayah ini malamnya ini. Beli ini pada bu. Ijanya bapak menanti. Kalau seandainya malam ini nanti lebih dulu pulang ibu-ibu ya. Kadang-kadang bagah dua. Kemudian pintu gambar kadang cek awal diri. Untuk segala ketamang dalam rumah, segala ketamang dalam rumah. Kemudian tak buka pintu gambar. Tanya. Buka. Menyuhan nama kunci. Jenguk juga. Jika kuih hinan malamnya. Menyuhi iam kibang. Menyuhi iam ehju. Dan tanda je. Sebab inangnya malai pegah je. Inangnya egonya besar. Hadua oh, han-han tapi oh. Ya. Eh, kalau itu ngap, inang tanya pemaji. Iyum. Anu, nyomai malamnya pegah je ku inang. Iyum. Nya eh lu. Putin apa lu cut? Sebab hari ke je, kun oh. Je. Malai. Nah ya.
Maka ini malah kok begok-gok. Kemudian juga kakak ibu-ibu dalam mendung, terutama bagi kalian perempuan, bila nak konflik di dalam rumah tangga kanyo, nak silap lah kau silap kanyo. Ada pertikaian dalam rumah tangga kita, jangan suka kalian naikkan ke medsos. Jangan buka ayat kalian di kalayak umum. Tak apa gah nanti pak medsos. Suami pun jarang pulang. Itu bisa dinilai kakak. Itu tak buka air pak medsos sama artinya kita menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri, meludah ke atas, kuat di muka turut balik. Sama, pendam di batin kita. Keluarga kita cuma kita yang tahu. Bukankah kita seorang perempuan, seorang istri pakaian bagi suami? Suami itu pakaian bagi seorang istri untuk menutupi, saling menutupi aib masing-masing. Bukankah hanya fungsi pakaian? Fungsi pakaiannya untuk tutup tubuh, untuk tutup aib tubuh, untuk tutup aurat. Maka tiga inong, bagaimanapun keadaan suaminya, bagaimanapun bingkeng lako tu, walaupun kita menderita, bahkan nampak di depan orang bahwa suami kita itu adalah Arjuna bagi kita. Walaupun hancur buri, gaya kita yang lako bang. Walaupun inong banyak pegah-pegah haba, tak pegah dat itu. Oh. Kemudian tiga terkunci peluh sambung. Tutup. Walaupun kita menderita batin, tapi kelihatan pada orang banyak bahwa istri kita adalah ratu dalam rumah tangga kita. Walaupun lagi ini pelik. Gini. Jangan suka kalian membuka aib keluarga kalian di medsos. Sadar kalian. Pelik bahasa tu. Lagi sendirian. Ijanengan. Mana? Mana itu? Hana halal mengadu tunggu. Hana patut lagi bantu tunggu. Selain bak medsos. Medsos kan juga tempat yang mengadu. Medsos itu bukan tempat kita. Pokok dikon tempat yang kita solusi bak medsos. Ya. Hana ya. Apalagi dia status kalian bikin. Teman-teman yang kalian tentu. Tak ada orang yang akan membantu kalian. Paling yang naik pegahinan itu. Sabar ya kak. Terus saya tidak berdoa sama Allah kak. Ya nah apa yang pegahin di dengan terbu? Kepada pegahinan. Jangan kalian sebarkan air keluarga di medsos. Ingat ya. Hai aku dengan tunggu. Menyokak kumat HP. Cepat aku buat kok HP yang begini. Malay. Yang pertama, kita malu. Yang kedua, anak-anak kita juga akan ikut malu. Nah, dan bersadarnya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalah ya, dengan kali itu yang pertama, orang yang tak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang suka memutuskan tali silaturahmi. Jadi bagaimana caranya tunggu? Sambung balik tali silaturahmi. Iga nyan han tunggu mutambung cerana ngondon tunggu kibar. Tanyo yang jak leke mengah bagian. Mana? Sebab Uqabah itu pernah diajarkan oleh Rasulullah. Menaukeli Rasulullah. Ya Uqabah, nalun tuan ya Rasul. Maukah engkau kuajarkan beberapa perbuatan yang di mana perbuatan itu nantinya apabila kau mau melakukannya maka Allah akan memberikan pahala lebih daripada amal yang lain. Kalau amal yang lain 10 bujuk nilai pahala di Allah. Kalau ketempu buatnya 100. Kalau amal lain 100, amal ini 1000 Allah berikan untuk kita. Luntin ya Rasulullah. Pertama, sil man qata'aka. Sambunglah tali silaturahmi. Adik-adik. Ini apa namanya? Dedekku. Adik-adik. Alah pun nak lah dia. Dah ya? Yang pertama, silman kata'aka. Sambunglah tali silaturahmi dengan orang yang memutuskannya denganmu. Nyo maka Allah dina ibu bapak. Cip ngon dan nyo hande mencedara ngon dan atau bang dan nyo hande di meladik bapak dan nyo. Atau kakak dan nyo hanai bilik mengkakak dan nyo bagaian. Contoh. Pada harta warisan ketika pembagian harta tak benar, adik berontak. Pegah dia bang, nyo cara yang paling mudah dah bagi. Ilin hal mana? Tulis adik. Bengih abang wadayan. Munyo lagi nyo awak nyo ngondot, menghitung itu. Bekli musyidara tu. Kone?
lun hana lu anggap dia awakkah adik lun, awakkah dia awak nyu anggap dia lun sebagai bang awak ini. Ina tu fungsi kita seorang adik mesti keras kepala. Walaupun bang kenyohan saudara kontanya, tapi kita tetap bersaudara dengan abang kita. Hana nun mengadik ni bakah dunia akhirat. Tanya adik tak cukup dengan tu. Bang, walaupun abang tak menganggap saya sebagai adikmu, walaupun abang hana bang anggap lun sebagai adik lun bang, yang bang tetap bang lun dunia akhirat. Bek bang mu bang, bek kamu bang ni bak lun. Hana bang dihan tu yang bang tak bang lun dunia akhirat. Hana ku mengadik, han bang mengadihan tu yang bang tak bang lun dunia akhirat. Hana payah mesti berapa? Hana bang dihan tu yang bang tak bang lun dunia akhirat. Nyan-nyan tuang udang, tak jadi putusan di persaudaraan yang ada yang lagi nyau. Ikannya kadang-kadang kan lagi nyau. Inyo kelancu udah nyau, pegah di bang udah nyau. Hana ku mengadik ni bak awakkah mengiru dunia akhirat. Tanya adik kita tu, figo hana bang ke nadik bak kamu 1000 kali kami tak akan memanggil abang nantinya. Eh, nyosunya sering membuat tadi satu rahmi putuh nyosun lagi nyosun. Maka karena demikian, minta maaf. Walaupun orang lain yang salah, tapi kita yang minta maaf, maka ini pahalanya lebih di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Memangnya sulit. Mudah kita ucapkan, tapi agak sulit kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi pahala itu lebih dari Allah Ta'ala. Yang kedua, doh amalan yang lebih dari pahala dari Allah Ta'ala, yaitu wa'fi man haramat. Berikan orang yang pelit kepadamu. Dermawanlah kamu kepada orang yang pelit kepadamu. Adik-adik yang muda-muda adik, kena tu bahagian ngon-ngon dan yang si hukuk yang ayam yang tom-tom hukuk nak. Mengambil rukuk sapa bungkuh, kubah yang rumah di tengah, meh di tengah. Mereka patuh dalam lipat ini. Mereka patuh biar rukuk dari dalam beknya, pakai cabut montang. Tiba-tiba. Udip tu, babi hantam. Tak cupu keadaan orang dengan baginya. Pelit dia. Waktu ketika dia membutuhkan bantuan kita. Waktu itu putuh rukuk, laki apa tanya? Jo. Dah rokok satu bang. Kabeh nanti kalau dia tanya, tiba, gondong mati dah ke, juk juk. Gula dia dah juk juk. Hanya lagi adik-adik yang dua masih pula adik. Kalian kadang punya sifu. Itu kan amalan bagi kalian. Nah sifu, itu kan sifu. Bukan sifek. Sifu. Sama adik. Ya kan? Ada jihan atau menjuk kena nyong. Ada tanya sabi lagi. Tiban, yuk, yuk, yuk. Mengabih itu tuh, mengabih abih, baik ni. Mana ini? Maka orang yang pelik kepada kita, mau kita berikan apa yang ada pada diri kita yang mereka butuhkan, maka bakwa dengan pahala pemberian kita itu lebih daripada amal yang lain. Amunan. Kemudian yang kele, wa'fu an man zalama. Maafkan orang yang pernah menzalimimu. Ya abang-abang yang calek-calek, yang kalian-kalian kalah dalam pemilihan dulu, kadang nak sebahagian daripada saudara kita yang membalimi kita, peng tanyo ico, tanyo hana ico, pemuah di. Mi jumwa ti Allah tuanku kaku pemuah di syawajan peng awaknya kalun berhadu ya Allah, kalun izin dunia dan akhirat ya Allah. Awaknya dikosidikah, kamu pun mangat, kamu baju. Puidin ju, puidin ju, hana payah kamu pulang li. Nam nak pergi dulu. Hai, kau pergi dulu. Tunggu, kau tak ada kan gua be? Soyu gua be. Awaknya ijak tunggu, soyu jauh. Kau nak dengar ya? Sebenarnya itu bapak ya, bukan pemimpin tanya yang zalim. Kita sendiri ingin dizalimi. Itu intinya. Makanya itu masalah. Ternyata pegah ke pemimpin tanya, muno pegah pemimpinnya, muno, muno, muno pemimpin tanya. Bahkan kita lebih buruk daripada mereka. Munyo mancong dalam posisi keadaan lagi nyo kakak ibu undang mendung abang. Jangan berharap ke depan ini kita akan mendapatkan pemimpin yang baik untuk mengayomi kita sebagai rakyat dan masyarakat ini. Dengan apa tanya bahwa ibu tanya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dayar, kalian yang pertama, orang yang tak mendapat ampunan daripada Allah di bulan Syaban itu orang yang memutuskan silaturahmi. Yang kedua, orang yang tak mendapat ampunan daripada Allah dalam malam nisfu Syaban, orang yang suka mabuk-mabuk. Balut si bakle. Mugele ya.
Feedback kong sa kanting kong, muping kong ke dalam kong. Nyabi senang lah yung. Ayo, orang yang galak mabuk-mabuk bang, tak mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya adik-adik dan tuan-tuan Bandung, jangan kalian bunuh diri kalian. Jangan kalian bunuh masa depan kalian. Ayo, yung masa bino mantonggok-gok, manton tiga-tiga awaknya, menyokam mulai kadang kena matanya, bersadar di, buang itu jauh-jauh. Hanku patih dulu, anak patih hanku, lentugah dan putru, patih-patih han bubek di. Nah, nah ya, sebab ada tiga amalan, tiga perbuatan. Apabila seorang hamba melakukan perbuatan ini dan tinyuh dipuput adanya, gecaput nyawa oleh malaikat Israel, kemungkinan besar matinya ketika itu dalam keadaan tak membawa iman. Bahkan karena ubun, karena iman bahwa dipuput-putnya berdiri di ubun-ubun. Nyobok-obok ya. Pertama, nolak kemah ibu kakak kau mandu agak kutu dan pegahaba baju nolak kemah agak kutu baju dan pegahaba membuka-buka dan pegah masalah dan tepi payah dan pegah. Iman akan berdiri di ubun-ubun apabila seorang hamba mati wate yang kemungkinan besar tak membawa iman, yaitu ketika seseorang, minta maaf kutu habalu baju, di ketika seseorang sedang berzina. Seseorang yang sedang melakukan perbuatan keji ini, bakwatnya dicabut nyawa. Oh subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Na'udzubillahi min dzalik ya Allah. Ni keji itu buat yang zalim, yang buat yang hina ya Allah daripada kamu dan keluargaan keturunan kamu. Munyotungnya dicabut nyawa. Tapi meninggal tak membawa iman kita ketika itu. Yang kedua, but yang tak puput watenyan menyomati tanya watenyan iman di ubun-ubun tu, yaitu tengah tak cuat aku tengah tak puplung kameng rak damahan kameng kau tak putih atil kuk tak puplung tu menggendoh membati ubah itu goli kameng wakwana menyomati tak membawa iman kita. Makanya adik-adik tu yang galak-galak cu kameng, berselu-selu baju bublung. Dah tiga-tiga dah bublung. Biar sampai mati. Oh, berarti cu, hanyu. Ini yang nombogah balamnya supaya selamat awaknya. Supaya nak mati tengok cu, ya. Tengok tak bublung Honda kau. Tengok tak bublung Honda kau. Nyampe tiga dah bublung. 660 dah. 660 ilik juga nunggu, ilik-ilik. Dah berpulung. Cauk leh urung leh. Bang, yang Honda dan bang. Baik berpulung. Nung. Baik bang. Bang Pio. Baik berpulung. Bang Pio ni. Jari. Yang Honda dan bang. Tengah pegang lagi. Yang Honda dan. Yang Honda dan. Yang Honda dan. Yang Honda dan. Yang Dina pucuk ni dah. Tengah pucuk kan. Enggak ni. Om, yang lagi yang tunggu. Tunggu drop. Angkat 20 si. Tunggu. Eh, Jui nanti ah. Pusah lah. Nyai tanyong lebih tipa kau nak jam berpuluh honda teguk mati bang. Pegah ditunggu nyai mati dengan berpuluh honda kau anda iman bang. Oh jadi kah punya iman? Oh bang, pancuri mu iman. Walau pancuri kita mesti dalam mati dalam keadaan iman. Jadi jangan cuma tak cuma tegok. Yang kedua apa jam? Imannya berdiri di ubun-ubun. Di ketika seseorang dalam keadaan mabuk berat, mabuk. Tanya menyuka mabuk, buah padoban Bandung yang dimuliakan oleh Allah. Ya, awaknya cerita. Gana pikiran dia wah. Jadi awak-awak lah yang tang-tang ke kubut mendung nak kata. Yang nak yang salah kalon kata-kata. Ayah hai pikir adik. Bak ayah hai kalan pikir adik. Maksud tak raya ni saya kata tau. Pada si iya hai. Nyokal lagi nyokal mabuk pun aja lah dia. Betapa banyak kekerasan terjadi dalam rumah tangga dengan sebab minuman keras. Pada dalamnya pembunuhan terjadi itu dengan disebabkan minuman keras mabuk. Hanazrah ada yang tak jadikah itu sebagai pengalaman bagi kita ada. Maka kalau demikian ada dengan dua bandung Bandung. Apa kira-kira galak mabuk? Kajuk piyo, kajuk piyo. Karena pekon, selain daripada iman berdiri di ubun-ubun, orang yang tak akan pernah bertemu Rasul nanti di akhirat, tepatnya di yaumil mizan, di hari pertimbangan amal, yaitu orang-orang yang suka mabuk, mabuk ketika hidup di dunia.
terputus nanti jembatan untuk bertemu Rasulullah. Padahal di akhirat tengok ibu bapa ya, di depan mahsyar kita butuh bantuan daripada Rasul. Kepul agar kita mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya adik-adik dan tuan-tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah, kakak ibu, dalam padang mahsyar yang hanapat lelaki bantu, hanapat lelaki tolong wadian. Hanapat lelaki bantu, hanapat lelaki tolong. Selain bantuan Nabi Muhammad, kecuali kanyo na meninggai anak yang mentong ubi. Anak itu nanti akan mencari kita di padang mahsyar. Mungkin di dunia, tanya meninggai anak yang mentong ubi, kata abang Tuan Bandung itu musibah. Tapi ingat, Allah sayang kepada kita agar na urung tengok yang tak sedot tanya di padang mahsyar untuk diberikan air kepada kita. Awaknya sedih, you know. Ngelagi adik, luntuan adik yang tadi ngasih cabun. Saudara kita sendiri yang baru menuju, kemudian cepat kembali kepada Allah. Sayang kita kepada dia, sayang. Ngon yang tapi-tapi tanyo deh, yang muayang-muayang yang tapi ngon tanyo. Sayang tanyo kakak, sayang tanyo tapi-tapi kakak. Tapi ingat, Allah lebih sayang kepada dia dan kepada kedua orang tuanya. Sayang kita terbatas, sayang Allah tak terbatas. Allah ingin orang tuanya selamat di akhirat nanti. Allah ingin dia selamat di dunia ini supaya tak mengerjakan dosa di kemudian hari. Dicabut balik ya Allah Ta'ala, ditarik balik ya Allah Ta'ala. Kepul yang pertama agar dia bisa selamat, yang kedua agar menjadi bantuan bagi orang tuanya ketika sampai nantinya di padang mahsyar. Tanyo yang anak meninggal anu bang, ino memang bahagia tanyo. Tapi di akhirat tanyo, ada kakandan gok lain yang meninggal anu di dunia mentong ubi. Ya joi, bak urun cik, ya mit dalam padang masyar. Inang ku menyesai tanyo, pakoh anak meninggal anu ubi. Maka ya bang dan tuan kakak, siapapun kita yang diberikan ujian oleh Allah dengan kembalinya anak kita yang masih kecil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, redalah dengan ketentuan Allah supaya kita mendapat bantuan daripada anak kita nantinya di akhirat. Gini, maknanya bekam doa-doa di kematian ni tanya. Nyo, lupa menang senang syahwat yang tengok. Orang yang meninggal di kampung menang selangkah. Maka jangan kena membuat sedih. Memang sedih, Tuhan sedih anak meninggal. Anak meninggal sedih, jenuh. Tapi jangan keterlaluan sehingga kita nanti marah kepada Allah. Padahal itu yang terbaik bagi kita. Nyebut contoh ibu bapa. Nuansa pandangan Allah dan keadaan tanya jauh berbeda dengan pandangan tanya. Nyebut contoh. Itanya nabak bak rambut. Turi, rambutan tau. Tahu rambutan, dah. Kadang-kadang rambutan kita itu kan muyu, itu rumahnya muyu, di depan rumah kita itu rendah, muyu. Takkan lah nunan wajah ya. Tulu tengok ibu gak umpu, badin yang paling yu. Muyu, badin yang paling yu. Takkan lah tengok ibu gak umpu, tengok ibu gak jumpu. Dah, kok tanya kenan, tanda, umpungnya tanda. Tujuan tanya tanda kepe. Agar supaya beinan di pugar umpung, agar anak-anak nanti bisa selamat. Karena inan di pugar umpung, doh dari ni, doh dari anak ni, nanti ya cocok dia anak ni on bong mana supaya anaknya selamat. Tanda umpung, cici muatnya yang ti on di mana lu, ti krek di mebro kenan untuk pugar umpung. Nyan dalam hati cici bunyi kita yang tak berak burung aja manusia. Hek dah pegak ilang di, padahal tanpa sadar fikir muatian. Tuluhan amupun muatian. Tandohnya untuk kebaikan anak-anaknya di kemudian hari. Agar anaknya bisa selamat. Laginya kita nyongan Allah. Banyak keputusan Allah yang tak sesuai dengan keinginan kita. Namun perlu kita tahu. Keinginan Allah itulah yang terbaik untuk kita. Maka nek-nek tanya dilih bang. Sudah mengajarkan kita tentang menerima takdir Allah. Nek kan? Kawai rupu uno nenek-nek yang tidak menerima takdir Allah. Jika lon kanyo anu urung aje. Pada umumnya, nata murugo dan anu urung aje. Hanya untung tadi. Sabi untung. Kami yang lenek lah umpung. Cok lega dua anu tinggal sini. Untung itu ya je ni. Cubi je. Uang ni enggak jauh. Tapi untung mantong lah. Siapa yang mengajarkan untung? Nek tanya dia masih membekas di lidah kita sekarang. Len kami yang lumpung. Bandai je. Untung itu bahanku. Untung. Musibah. Rupa Honda.
bertuhna. Untung hana patah. Hana patah hati. Patah hati. Untung hana mati. Mati. Untung mati. Menyaudik haji kuruli. Hancur ikan. Untung. Nanti dah hubungi long yang hana gejuk laku oleh Allah Ta'ala sampai Tuhan. Untung je. Ilo untung hana laku. Tiji baik mengkawin hancur muka laku laku. Yang hancur muka untung je. Ilo tak hancur-hancur muka untung hana laku. Untung. Ini ucapan menerima takdir Allah. Reba dengan ketentuan Allah. Mungkin kita pandang ke sudut pandang kayaknya memang Allah kerana membalimi kita, tapi tidak. Tanya bujuk fakir sabir di Allah Ta'ala. Tanda sayang Allah ingin diampun besar. Tanya orang hana, orang hidup di bawah garis kemiskinan, kurang mampu, sakit tapi. Yang kadang-kadang dia nampak pot lati, orang itu mampu berkondon, tapi sakit, tinggi, nak motor, tinggi, nak lempuk, tapi aku hanya jih, digogok. Tanya wajahnya, Allah berkeinginan bahwa kita itu ingin diampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Makalah demikian abang kakak ibu dan mandum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima takdir Allah. Ini bagi abang-abang dun, kakak-kakak yang nak meninggal nikmat ubid, yakinlah bahwa Allah sedang menyediakan anakmu itu untuk menjadi bantuanmu ketika sampai kau di akhirat nanti. Hana kau tim bantu dan ide kakak lepada masyarakat ini. Kau nak nanti dari selawat kecil tadi? Nabi yang lain bandung pulih doa bikin bapaknya nafsi-nafsi. Yang nak sayang ni bak wakilian panghulai alam Muhammad na. Nabi. Apa? Nabi yang lain mentong pulih doa. Apa lagi lah kau tanya? Udah lah kalau sayang kalau tunggu. Kami tak berjalan hidup semacam ku. Sayang dia kepada kutungku. Kutu nak si gogo sungan. Dong hidung kuduk nang sayang. Sayang yang di dunia kakak. Ketika sampai di akhirat nanti pun sayang. Ibah kau sayang. Kapan lagi tengah mengkawin? Kalau modal cinta atau mengkawin nanti. Kami hidup sama cinta, aku cinta sama cinta, ada anak pem, aku kan tak bisa, muka tu tak ada tapi aku cinta cinta. Handi eh, anak tu dah ni. Lagi nanti di akhirat. Di akhirat nanti matahari sejengkal di kepala. Oh ya Allah ya Karim, udah tanya ju, tapak gaji tanya lileh watenyan tokon. Karena bumi diganti dari perak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi enam upun tanya watenyan. Ju udah cepat ke kiri deh. Pak lelaki tolong. Pak lelaki bang, bantu dong lun bang. Satu umno bantu dong lun bang. Bantu dong cepat ke kiri lun bilik. Ke lelaki orangnya. Kenapa cepat ke kiri lun? Iji pilih deh di. Pui tolong deh. Hana pak tolong. Hana pak lelaki bantu dia tengok. Maka kena demikian kakak-kakak Andaman Bandung. Rasa haus kita di padang mahsyar itu luar biasa. Maka berbahagialah bagi anak-anak tanya yang bagi tanya yang nak meninggal anak sayang Allah katanya gecoi di anak tanya gejak nikah mak mon ayah watanya. Tapi ingat anak ini tak akan pernah menemukan orang tuanya apabila orang tuanya meninggal dalam keadaan murtad tak membawa iman kembali kepada Allah. Jaganya mentong. Insya Allah anakmu nanti akan sampai mendatangimu untuk memberikan bantuan kepadamu. Dah, akan? Anyo, memang boleh tengok Nabi bantu tanya dan lain sebagainya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali kita ke persoalan dasar tanya guno, kembali kita ke persoalan dasar yaitu yang kedua, orang yang tak mendapat ampunan daripada Allah dalam bulan Syaban yaitu orang-orang yang di mana mereka galak mabuk-mabuk. Dan orang yang galak mabuk tak akan bertemu dengan Rasul nantinya di akhirat. Hadirin kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dah orang yang hana merumpuk bantuan daripada ampunan daripada Allah dalam bulan Syaban, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya adik-adik, kalian yang ya'bu, jangan pernah kalian berkata kasar kepada orang tua kalian. Bek tanyom buka haba gata bakma. Bek tak buka gata haba bakma. Mak saja yang tukang mengajarkan kita berbicara. Tak layak lidah kalian mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang yang mengajarkan kalian berbicara. Cuba kalian mak dan tukang puno dan nyawa tanya mari. Bio bio bupuno.
cukih limung tanya emak itu kena emak nah emak gepuno sampai emak tanya wadanya lahen bak gepuno raya anak eeknya itu padahal maknya mana lagi yang jawab berapa nabi untuk dipuno tanya untuk dia ajarkan kita berbicara maka oleh karena demikian tak layak tanya adik berbicara kasar kepada orang tua kita sendiri. Abang bapak ibu mandum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyade ade leyai leinong lagi nanti. Kalau icam lima tanyo bek tu bi, bek tu bi. Kalau yujak bu, jak bu tanyo. Lelah orang tua kita dulu mengusahakan dan membesarkan kita, mengandung kita 9 bulan 10 hari nyawa jadi taruhannya. Iyah tanyo, iyah tanyo. Bak gumu mitahan peduli kenong tipak bak gobi. Han gu peduli kenong tenak bak go. Han gu peduli gu puwi gu punen di punen lego. Yang pokok tanyo na belanja. Ancu tapak jaro yah tanyo. Ancu tapak gaki yah tanyo bak tung tupah. Gu minta belanja untuk gu perai. Gu penuhi kebutuhan kita sebagai anak. Tak layak kalian nanti durhaka kepada orang tua kalian. Dan yang tanyo abang yang kamu kawin lah. Nyobringa. Bek gara-gara kaputimang inong di ancu dan nyongon mak tanyo. Baik karena bak ka pertimbang awak inong tanyo jik kamu bungih-bungih ngon mak tanyo perlu kalian sadari telapak surga seorang istri di bawah telapak kaki suami dan surga kita seorang suami di bawah telapak kaki ibunda tercinta kita sendiri. Baik tampil ka pertimbang urung yang curuga yuk tapak tanyo jik hancur curuga yuk tapak gati mak tanyo ah tanyo model lagi lah. Maka kena mengingat nyo kakak ibu-ibu nyo curuga awak yuk tapak gati lako munyona lako tanyo kadang melawan durhaka kepada ibu bapaknya maka dak di awaknyo yang seharusnya tukang cam awaknyo yang tukang cam sebab pakon munyo pintu syurga ni tapak gaki lako munyo lako tamola muraka pintu syurga ni tapak kan ngongon pintu syurga ni email lan uraga tengok mai tanyo hor damong mereka mau di tiga monji jalan uraga maka di munyo nai lako tanyo na lako suami kita kadang-kadang itu melawan bak mak tanya yang tukang cam bek lawan ma bek lawan ayah gaya lagu buku tangga nak mak kah nyokah masalah mak tu mak ron mak ron nyokah masalah mak mak sama mak ayo nyokah masalah pintu suku kali tempat ayo tengok lawan mak tengok teman luar kah mak dia tengok apa nama nyek-nyek lah kau eh ya ini kam nak orangnya bek durhaka kepada suami mereka kepada ibu dan ayah mereka. Nyoba, apabila kita pernah menyakiti hati kedua orang tua kita, dalam tempat anak yang pun patah lidah dan nyoba ngotek kena mati di sini. Bek pedih ya. Bek pedih. Mak dan nyoba. Keramah yang paling besar itu ada di rumah kita. Berkah yang paling besar na di rumah tanyo yang ke mak wan ayah tanyo. Doa ibu tak ada hijab untuk anaknya di hadapan Allah. Anak pada anda berkat bak kuburnya berkat bak kuburnya berkat bak tempatnya berkat. Berkat yang paling raya na di rumah tanyo. Ada di rumah kita. Doanya tanpa hijab dengan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kalau orang tua reda, walaupun kita tidak mampu hidup di dunia, kurang mampu, tapi kenangan batin akan kita jumpai ketika itu. Rasa cukup nah baknyo. Ya Allah, ya Rahman, 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 dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat sakit ulai dan tengok sakit ulai, ingat ngok ulai dan yo. Kiu jowo bak mak dan yo. Eh bak lumu mak dan yo. Kayu pikir ulai dan yo biu. Hala payah gubuh ubat ulai. Pakon na ubat bak tapak jaro mak tanyo yang disebut dengan ubat gati sayang. Ngong gati sayang segala penyakit itu akan hilang. Wong mo mak tanyo tak ilalu mo mak mak pikir ule lo biu ko tak berat tuun sebab mak pikir tu cuk mak. Ye mak. Mak lima dia lagi ngong. Pikir tu uang dak ya nak. Ne. Tiban hang tu uang awak beng gale uoi lundum di rumah. Nak kutuk dah. Sama pegah bakawanya dek kacau bawaknya nawaknya idum-dum tanyu ipaksa tanyu pada inti handa maknya kena yang nanti wajah nanti kucuk nyukur huwa dari rumah muntah-muntah lukuk luum nolik kiban untuk cuma pegah-pegah apa lagi kan kagak tuh mak tanyu mak jauh gemuh mak ada lagi kulam mak tanyu kasihnya untuk yang dulu kah? Bek kacuk, kacuk ada yang kena yang konyang. Kalau enggak bayi, tapi tiga cuma ada tiga. Tapi ni konyang.
Bukan itu, walaupun hana bantu atau gejok meh de maknya, tetap nak ubat kasih sayang akan meredam penyakit dan sakit pulih dunia. Kiu jua di. Maka jangan lukai perasaan orang tua kalian bila kalian ingin hidup bahagia dunia dan akhirat adanya. Redha Allah tergantung kepada redha orang tua. Redha Allah kepada seorang istri tergantung kepada redha suami. Ayo kan. Angkai. Bengayang. Bengayang. Abang bapak ibu teman-teman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah ya. Ketemu Ramadan itu. Ada bakal akhir waktu. Ketemu Ramadan itu. Nyo Ramadhan, nyo bulan ikhtisas untuk tanya gujuk le Nabi le Allah Ta'ala untuk umat Nabi Muhammad. Ada dua itu yang ikhtisas itu. Jum'at, Ramadhan. Nah, ini yang besar-besar. Jum'at, Ramadhan. Nabi Musa pernah dilakai bahawa Allah Ta'ala Jum'atnya bujuk katanya dengan umatnya. Fadilah yang na di hari Jum'at itu diberikan kepada Nabi Musa dan umat Nabi Musa. Pakuan Nabi Musa meminta Jumat untuk beliau. Karena Musa tahu betul, Rasulullah tahu betul bahwa kelebihan urang Jumatnya bang luar biasa untuk kita. Nabi Musa pernah tidak sedot umat, sedot jalan di Eju. Kemudian truk Nabi Musa bak sebuah bukit. Sampai di satu bukit, inan ada nasin anu batin. Raya anu batin yang berkata anu batin. Walaupun raya kan anu batin nami. Hana mak batin. Sebab anu yang hana mak nanti batin. Ubi banenya, ubi banenya yang tertiru anu batin. Ubi banenya kata anu batin. Pudukun. Anu batin. Gertak raya anu batin. Mak apa? Oh, pokoknya anu ini. Nah. Tuk tenang. Geilham ya Allah bahan Nabi Musa. Musa. Malam tuan ya Allah, ketuk batu itu dengan tongkatmu. Geyuteh batinnya mentungkat Nabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Gue berdoa Nabi Musa, gue berdoa biasa. Kau nak batin, meng hidup ini. Meng, kalau daerah kamu ini, mempeh-peh batin kamu. Kebak lam batin di bikmu. Leginyan gue berdoa Nabi Musa. Bantuplah batin, kon meng hidup ini. Cukup pak Nabi Musa. Ukun Tuhan hidup ini ke tau. Mak. Ya wah ini ya wah. Ino kalau bang ayah pun kan. Pak wah, pak wah. Hmm. Mak pak wah, ino pak wah. Ya wah. Makan ya wah. Pupu pak wah ino. Zikir ya Rasulullah. Berapa lama? Sudah 70 tahun ya Rasulullah lulam batin. Mana ya wah tubi-tubi? Hana pintu, ada aku tubi. Mungkinnya baru nak pintu di belah. Mahana duk ya wa, pak wa namanya? Di. Mampu dibaca, anak baca ya? Ketika lapar saya Rasulullah, saya menghisap ketika itu. Nyok ibu jari. Konon, dalam sebuah riwayat dua pegah. Rot ibu jari, anak urung Tuhannya ibu keluar madu. Nah, sebuah riwayat lain pegah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diletakkan oleh ibunda dan ayahanda beliau dalam guha masih kecil Nabi Ibrahim kupipnya. Sebuah riwayat pegah lam jaro in lam nang jaro Nabi Ibrahim ni dicubit susu dan yang pegah madu ngonyan ke. Makanya sebuah mukjizat sebuah kebelgelbihan dijuk oleh Allah Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim selamat sampai raya di dalam guha watayan dijaga oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nyai buat apa nama mandu? Jadi orang Tuhan yang nyanti ke pihak mak. Ibadah lo. Senang hati Nabi Musa hatinya bangga. Ternyata masih ada umat yang taat kepada Allah selama 70 tahun. Kaji Pak Wah. Pak Wah namang beli? Lagi yang tambang Pak Wah. Jepeh lo mati yang musah wala. Yang Pak Wah hanya dimudu biji. Mana kita mudu biji? Inang kubu ke tak? Mana nyantung ku? Dia nak kutupu dia. Sebab lu pihak nainan hatinya. Memunyona lu mengatung galon. Ya nah nah. Nah ya, guru Nabi Musa dalam keadaan bangga ketika itu. Senang hati Nabi Musa, ceria Nabi Musa. Allah perintahkan Jibril untuk menegur Musa. Jibril, ngalun tuan ya Allah, tegur Musa. Get ya Allah. Getrum mereka jadi satu. Cepat. Kon lagi pariu dan yo ibadom. Satu. Sebab malaikat Jibril yang kata abang, beliau mempunyai 600 sayap. 6 utuh buah sayapnya.
tiga berkipah oleh malaikat Jibril menyata tetap tempat geter yang tiga kipah yang 3000 tahun baru sampai kita ke sana sampai umur dia sampai kita tetap buat anak tengok lihat lu hanik tengok nanti umur di kita cucu dia nak ke 12 keturunan baru tu ke dia nah ya dah ada di malaikat Jibril walaupun malaikat Jibril mempunyai 600 sayap terbangnya cepat. Malaikat Jibrilnya kakak ibu pernah jatuh sekali. Rut, jatuh. Padan. Di ketika Ainal Marfiyah tersenyum kepada Malaikat Jibril. Jadi tengok ku popo Malaikat Jibril dalam surga dan senyum. Dalam sebuah Sidratul Muntaha. Kekalan ni Ainal Marfiyah dari surga. Tersenyum Ainal Marfiyah. Ainal Marfiyah ni ratu bidadari. Tekim. Dia hijau. Ditubit cahaya gigo Ainal Marfiyah dan kenong bak muka Malaikat Jibril. Jatuh Malaikat Jibril. Jatuh. Gesujud Malaikat Jibril dengan ampun ya Allah, ampun. Jibril menganggap itu cahaya Allah sebagai teguran bagi dia. Menantu Ainal Marfiyah kena. Gemak Jibril. Jibril, kan Tuhan. Loh, kena jadi cahaya. Ainal Marfiyah. Kujur kok kau. Empat-empat kaki enggak. Ainal Marfiyah itu luar biasa cantiknya kakak. Ini ratu bidadari. Dan kakak-kakak ibu-ibu malamnya. Kalianlah nanti yang akan menjadi ratu bidadari di surga. Mudah-mudahan yang hadir malamnya juga ratu bidadari. Mantun tengok. Tapi lagi mengah kakak. Mari. Kon model-model awaknya juga ratu bidadari. Matui mendong, matui mendong, mendong, mendong. Awaknya awaknya uti. Tapi kon lagi nyo bentuk awaknya. Lagi nyo bentuk juga ratu. Bungu kok kalau nyo. Awaknya bingung lagak dong. Usia kalian 17 tahun. Ada riwayat lain mengatakan 21 tahun. Kulit kalian kencang. Anak pakai peget pon, bedak siang malam anak payah singkat, anak payah peget. Laga awaknya dia tengok. Eh, kemudian kalian sampai ke surga nanti tak bekerja. Satu tempat, jangan awaknya, budak, satu tempat tidur akan diberikan oleh Allah denda yang pembantu untuk kalian 7 orang. 7 orang pembantu awaknya. Kuat kaki dengan itu cik ring kaki kakak kuat urut kaki urut dari urut dari yang kencang dikit kaki ya mangan gerah dengan haus tinggal juga ring kakak haus air apa aku ambil kan di kampung ibu teh punya ibu teh nama itu mangan kenuk mana tinggal itu gari, ketamu mandi, panas, gerah, betul. Kemana kami bawa kak? Ke sumur, ke sungai madu, sungai susu, sungai biasa kak? Ini namanya susu. Langsung surga, namanya susu.